kembali di Q&A. Baik, kita akan masuk ke box yang akan dipilih oleh Reno Barak. Ini adalah box-box terakhir. Kita akan lihat box berapa yang tersisa? 4 dan 6, pilih mana Mas Reno? 6. Box nomor 6, di baliknya ada truth or dare. Wow, pilih mana? Truth or dare? Dare. Karena superhero, like jadi suka tantangan ya kan? Oke, baik. Dare-nya, sekarang langsung saja kita akan minta Kang Maman deh untuk menantang Reno Barak nih. Saya bikin puisi. Saya mau Reno Barak bacain puisi untuk Syahrini. Silakan disampaikan Kang Maman. Siap. Ini buat Teteh Syahrini. Ya. Perlu visualisasi Syahrini enggak? Oke, coba nawarin. Jangan gitu ah. Jangan deh, takut drop ntar. Bersama buku dan rindu, aku pulang ke pangkuanmu. Di buku itu, kulukis sebait sejak sederhana. Untukmu yang tak henti-hentinya, mengaminkan doa-doaku. Kujadikan kau tanda titik di halaman terakhir sampul biru. Tempatku berhenti menulis sajak puitik. Tak ada yang lain selain kamu, Syahrini titik. Luar biasa. Perasaannya dulu nih baca puisi. Ya, Kang Maman membaca hati saya. Luar biasa. Ya, jadi Kang Maman juga punya jasa buat tulisan-tulisan ke pasangan gitu. Bisa bisa mengungkapkan perasaan, bisa kontak Kang Maman. Kalau Mas Reno mau upload ucapan-ucapan, captionnya bingung, minta makan. Kang Maman, ada perusahaannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, inspirasi Kang Maman membuat puisi untuk Reno Barak ke Syahrini sehingga bisa benar-benar mewakili perasaan hati Reno Barak yang tadi diungkapkan oleh Reno, itu seperti apa sih prosesnya? Kebersamaan itu kan bukan pertemuan dua orang yang sama, tapi dua orang yang berbeda yang ingin saling menyempurnakan. Dia datang dari dunia lain, Syahrini dari dunia yang lain kan, dunia yang berbeda, lalu kemudian berusaha untuk bersatu. Jadi datang untuk saling menyempurnakan, bukan untuk saling berbeda. Dan kata titik tadi itu kan berarti untuk saling menyempurnakan. Tidak ada yang lain selain kamu Syahrini, titik. Jadi pengen meluk Mas Reno? Oke, kita akan lihat pertanyaan selanjutnya untuk Reno Barak. Ini yang terakhir soalnya ya, gak ada pilihan. Iya, nomor 4. Nomor 4, oke kita akan buka nomor 4 ini apa di baliknya? Top secret! Ya pemirsa pasti kepo dong, hal-hal rahasia apa yang selama ini tidak diketahui oleh publik tentang sosok Reno Barak. Kita akan mulai yang pertama untuk top secret. Ini sudah tersambung dengan seseorang yang mungkin tahu tentang rahasia seorang Reno Barak. Kita akan cek siapakah dia. Halo, selamat malam. Halo, malam. Sekarang boleh diceritakan seperti apa sosok Reno Barak menurut Anda? Oke, baik saya mulai dengan Mbak Johana. Jadi Pak Reno ini dari kecil itu udah identik ya sama yang namanya olahraga gitu. Khususnya olahraga bela diri. Badannya tuh udah keker kotak-kotak dari zaman SD. Jadi hari ini karena Pak Reno ini disiplin banget tiap hari latihan push up, sit up, squat jam tuh 100-100 tuh gak boleh bolong gitu. Sama yang paling amazing buat semua teman-temannya tuh Pak Reno ini kecil ini bisa split dengan sempurna gitu. Ada pertanyaan? Sosok ini sampai tahu sebegitu detailnya. Itu ya ingin kita tanya ke Mas Reno. Ada lagi rahasia lain selain tadi olahraga? Kalau olahraga semua orang tahu bahwa Reno Barak suka olahraga. Tapi split sempurna kita baru tahu. Apalagi mungkin? Oke, berkat latihan ini juga Reno nih dari zaman kecil nih udah jadi kayak guardiannya orang-orang yang lebih lemah gitu ya. Sosok yang dia buat itu Satria Baja Hitam kali ya. Kalau ada orang yang nakal, dorong atau nangisin orang lain tuh biasanya dia yang belain dan juga balesin kejahatan atau crime-nya orang itu gitu. Silahkan. Mas Reno ini cita-citanya seperti jadi kayak pengen jadi superhero gitu ya? Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Nah, Mas Reno udah tahu belum ini siapa sebenarnya? Pasti tahu. Pasti tahu. Iya. Coba siapa memangnya? Ini bisa saya kategorikan teman terlama dalam hidup saya. Seberapa lama? Ya, 32 tahun, 33 tahun. Wow. Siapakah dia? Syariat Pulukadang. Syariat Pulukadang, benar Pak? Anda benar Pak Syariat Pulukadang?
Ya, kok ketebak sih? Panelis ada yang menanggapi komentar dari fakta-fakta dari sahabatnya Renu Barak tadi? Iya, penasaran kan tadi kan kayaknya bagus-bagus gitu ya, baik hati, superhero, ya kan? Ini kan teman terlama, sebandel apa sih sebenarnya? Buat saya sih termasuk anak baik ya, relatif oke lah. Maksudnya ya gimana sih nakal anak laki ya masih normal gitu. Oke ya. Terima kasih untuk Mas Syariat sudah bergabung bersama Q&A kali ini. Tepuk tangan dulu untuk sahabat Renu Barak. Jujur bro. Keren sekali. Dan juga Mas Renu, thank you juga sudah menjawab untuk top secret yang pertama. Jangan berbahagia dulu, masih ada top secret yang kedua. Oh, ada dua. Ada dua. Oke, langsung saja kita akan sambungkan untuk sosok yang satu dia. Ini. Siapakah dia? Selamat malam. Selamat malam. Waduh, sudah langsung sumringah. Kenapa nih teman-teman? Kenapa panelis? Ngomong-ngomong, boleh nggak dikasih tahu kebiasaan Renu Barak yang Anda ketahui? Kebiasaan. Kebiasaan pastinya beliau sukanya main games. Terus kalau sedang Ramadan atau di bulan biasa itu ada perbedaan yang signifikan. Masuk bulan Ramadan ini maunya 30 hari kan singkat banget ya. Maunya betul-betul fokus ke ibadah, fokus mengkaji Al-Quran gitu-gitu. Gitu. Tapi kalau untuk 11 bulan pasti urusannya dunia, pekerjaan yang super sibuk. Tapi intinya adalah family man sekali. Family man dong. Sebenarnya udah ada kita, family man. Gak perlu ditebak dong siapa. Mas Renu boleh sebut siapakah? Sosok yang satu ini top secret karena ternyata gak secret-secret amat ya. Kita udah kangen sama suaranya. Oke. Mas Renu sebut dong siapa. Khususnya. Panggilan khususnya apa terhadap sosok dengan suara seperti ini? Panggilan sayangnya ya sayang. Sayang weh. Oke, siapakah dia? Tentu kita sudah tahu. Teh Syahrini, selamat malam. Selamat malam. Woi, ini baru. Terima kasih sudah dipinjamkan untuk Mas Renu Barak hadir di Q&A. Terima kasih kembali. Iya, gimana kabar? Sehat Teh Syahrini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tapi ada pertanyaan juga, kalau misalnya di rumah kebiasaan kalau pillow talk itu apa sih yang diobrolin Teh Syahrini? Suami saya senangnya bawa snack-snack ke atas tempat tidur. Karena kalau kita di Jepang itu yang dicari adalah makanan-makanan seperti snack-snack Jepang dan itu dibawa ke tempat tidur. Saya pokoknya di tempat tidur udah ada 10 toples. Yang toples pertama ini tuh harus. Oh, tukang ngemil ternyata Mas Renu Barak ini ya. Sambil main game atau sambil nonton film. Oke, para panelis ada yang disampaikan atau ngobrol? Yang lebih sering disentuh makanan atau Syahrini kalau di tempat tidur? To the point banget tuh. Gimana Teh? Saya pastinya Kang Mama. Aduh kangen banget sama suaranya. Kangen suaranya oke. Setiap kali Teteh ngomong tuh tahu ekspresinya seperti apa gitu. Aku hafal semua jargon-jargonnya. Oke. Contoh satu yang benar-benar. Sambil berdiri dong. Sambil berdiri. Pada ngetes banget. Oke. Ayo kalau misalnya tesnya gini. Usir cantik, hus, sana. Oke, terima kasih Teteh Syahrini sudah bergabung bersama Q&A. Sehat selalu ya. Tepuk tangan untuk Teteh Syahrini. Kalau melihat kehidupan Renu Barak, tadi disampaikan oleh para panelis, seolah-olah selalu sempurna, kaya, keren, ganteng, pengusaha, bahkan mungkin untuk mencari sisi kelemahannya aja susah ya. Untuk mencari dia pernah susah aja tetap aja gak susah ya gak. Mencari apa yang membuat dia gagal dia tidak pernah merasa gagal. Walaupun mungkin bagi kita itu suatu kegagalan. Nah otomatis itu kan tidak serta-merta dari lahir Renu Barak menjadi pribadi yang dewasa dan juga berkarakter seperti itu. Yang membuat saya penasaran juga Mas Renu. Siapa sih sebenarnya orang yang paling menginspirasi Mas Renu untuk Mas Renu bisa menjadi sosok yang seperti ini? Hidup, kehidupan itu kan ya perjalanan ya. Kita dipertemukan dengan si A, si B, si C itu baik, buruk, senang, sedih. Itu yang paling penting kita ambil maknanya tuh apa. Keputusan yang diambil dalam hidup itu semuanya penting.
Semuanya penting. Jadi ya kita mencoba ini aja, berpikir secara rasional, kita mendekati realita yang ya yang waras-waras aja gitu. Jadi kalau dibilang sosok inspirasi siapa sih, saya bisa listnya tuh panjang ya. Saya pasti bisa bilang ayah saya Rosano Barak satu, almarhum Omar Barak kakek saya, jadi bapaknya bapak saya. Dan ada satu lagi, beliau juga sudah almarhum, orang Jepang, namanya Mr. Yamamoto. Dulu Mr. Yamamoto itu adalah Vice President dari Bank of America di US. Waktu saya kerja di Merrill Lynch, Japan Securities, saya bertemu sama Mr. Yamamoto ini. Saya juga nggak tahu kenapa beliau tertarik sama anak muda 23 tahun yang bahasa Jepangnya pun nggak selancar semua orang gitu. Jadi kita tendensiusnya apa, komunikasinya bahasa Inggris. Dan dia banyak sekali ngasih masukan seolah-olah dia tuh udah tahu apa yang akan terjadi gitu dalam hidup saya. Jadi kayak ngasih-ngasih input ya dalam karir, dalam kehidupan, dalam keluarga. Yang selalu saya ingat sih, saya banyak sekali lah dia kasih tahu saya, kalau masa-masa muda itu di umur kamu nih, katanya kamu pasti lagi sibuk pergi ke sana ke sini, you will not know, kamu nggak akan pernah tahu the true meaning of friendship itu apa gitu di saat umur segini gitu. Kamu pasti nanti nyadarnya tuh kalau udah kuliah, kalau udah lulus, kalau udah kerja, kalau udah berkeluarga, nanti lama-lama temennya tuh mengerucut gitu. Dan di saat itu kamu pasti akan memilih teman-teman yang bermakna lah dalam hidup. Nah, yang kayak begini-begini kamu jangan salah pilih teman-temannya. Kenapa? Karena orang kaya atau orang sukses lah, nggak usah bilang orang kaya, itu punya pattern bagaimana dia mengulik persoalan, menemui solusi, bertanyanya kepada orang yang tepat. Jadi seolah-olah orang yang sukses tuh dikasih proyek apapun, probabilitas suksesnya itu tinggi. Dia bilang carilah orang seperti itu. Jadi ada satu garis merah, benang merah, Mr. Yamamoto dan almarhum Omar Barak kakek saya. Waktu saya umur berapa, 15 apa 16, nggak pernah ada serious talk lah. Tapi kakek saya itu, saya ingat berulang-ulang kali dia bilang, Reno, kamu tuh akan jadi orang besar. Tapi saya nggak ngerti, anak 15 tahun dibilang begitu, apa sih maknanya gitu. Oh iya, kai, iya oke, makasih gitu. Kayak nggak kita anggap gitu. Papa kamu hebat, tapi kamu juga pasti akan lebih hebat dari papa kamu. Itu dia selalu ngomong terus. Jadi, dan Mr. Yamamoto pun pernah bilang seperti itu. I think you have something big ahead of you. Okay. Sekarang closing statement dari para panelis. Kita mulai dari Kiki. Dari sudut pandang saya, kenapa seorang Reno Barak bisa sampai di titik ini? Karena beliau sudah mampu memaknai hidup. Karena biasanya orang yang mampu memaknai hidup adalah pada setiap masalah atau pertemuan dia bisa memetik pembelajaran. Bukan mencari kambing hitam hanya untuk pembenaran. Paling juara. Okay, Peter. Ya, saya suka statement yang tadi, take a risk ya. Karena saya percaya setiap orang pasti punya jatah gagalnya pada saat masih muda gitu. Jadi fail forward berarti jatuh, tapi jatuh ke depan dan maju ke depan. Oke. Tepuk tangan untuk kita. Thank you, Peter. Silakan Kang Maman. Empati. 4I. Punya keinginan yang kuat, dan keinginan tidak cukup, harus dengan ilmu, lalu dengan ikhtiar yang kuat, berani mengambil risiko. Setelah 3 ini jalan, ikhlaskan ke yang atas. Tepuk tangan. Ikhlas. Dinda, silakan. Karena Mas Reno suka film, saya ingin menyimpulkan pertemuan ini dengan Mas Reno tuh seperti film Divergent. Dari tadi bisa A, I, U, E, O, bisa semuanya, dan saya terinspirasi dan kita semua terinspirasi untuk bisa dan taking risk untuk seluruh hal yang menjadi mimpi-mimpi kita ke depannya. Oke. Okay. Pamungkas, Pamungkas gimana? Lu pada bagus-bagus ya? Amat sih. Ger. Harus bagus dan bahasa Inggris. Ya, saya lihat sih Mas Reno simpel aja, 3P. Apa sih?
passion, kemudian juga persistence, sama yang ketiga temukan friend yang benar. Karena mentor saya bilang, show me your friends and I'll show your future. Jadi menentukan teman itu sangat penting dalam kehidupan ini. Cepuk tangan untuk Pak. Terima kasih untuk Reno Barat. Terima kasih pemirsa, dan inilah akhir dari Q&A pada malam hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat menginspirasi Anda semuanya. Satu hal, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Saya Yohana Margarita undur diri, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa episode selanjutnya. Kemapanan bukan melulu soal nasib, tapi bisa juga takdir Tuhan tanpa harus ke dukun ataupun tabib. Gelimang harta tak membuatnya buta. Rendah hati, pribadi sederhana, jadi ciri khas utamanya. Menolong sesama lewat talenta dan bisnis. Mendorong banyak orang untuk optimis. Hingga hasil kerja berbuah manis. Kisah cintanya pun tak biasa. Bersanding mesra dengan idola manja. Satu pesannya untuk kita, kenali diri dan jangan putus asa. Karena gagal sejatinya adalah awal kebangkitan setiap perjalanan manusia. Metro TV.